kita guys. Oke, hari ini kita ke Lekebai ya, bersama Romo Okto. Ini sudah di wilayah paroki Feundari, Pak. Paroki Feundari. Kita kan dari Lekebai, baru perjalanan ke sini bersama Romo Okto. Halo. Sekarang di jembatan apa nih, Rom? Jembatan apa? Feundari. Jembatan gantung ya, Feundari. Jembatan gantung Feundari. Oke. Keren. Kita ada di Feundari, tepatnya di belakang saya ini ada dua jembatan. Namun yang uniknya ada jembatan gantung dan juga ada jembatan beton ya. Tapi yang menarik perhatian kita adalah jembatan gantungnya. Wah, ini keren sekali ya yang ada di Feundari. Ada di tengah-tengah jembatan gantung ini guys. Sebenarnya sih biasa aja ya, tapi karena memang jembatannya ini tidak sekokoh jembatan yang di sebelah, jadi tuh dia tuh goyang. Apalagi kalau misalnya ada orang datang gitu, itu tuh terasa goncangannya gitu kan. Apalagi buat kamu yang fobia ketinggian, jangan deh. Itu tuh sensasinya 2-3 kali lipat soalnya ya. Sudah cukup sampai di sini saja ya, mohon maaf. Oke, untuk teman-teman semuanya, kalau datang ke Feundari bisa nih singgah di sini dan foto-foto. Di sebelah kiri kanan sini ada kali yang sangat keren, bisa dibuat untuk mandi. Kalau masyarakat sini saya tadi lihat juga ada yang sedang mencuci pakaian. Oke, yang mau ke NTT jangan lupa mampir ke Lekebai, terus ke Feundari mampir ke sini. Mantap. Sendiri di bawah. Panas. Wala. Romo sendiri. Kak, gantian. Iya, yang. Jangan pelan-pelan, Kak. Saya takut. Wah, ini jembatannya benar-benar ekstrim. Tapi keren. Bagaimana, Ibu? Hah? Gimana? Takut. Ibu? Apa sih, goyang? Jangan digoyang lagi. Goyang-goyang. Kalau digoyang-goyang. Jangan digoyang. Saya takut. Sudah. Bapak, jangan terlalu digoyang, Pak. Karena ini selain lumayan dalam, Pak, ke bawah jurang. Dan di bawah tuh kali ya. Baik, kita foto-foto dulu ya. Yaudah, ha. Nanti lihat hasilnya. Pasti teman-teman mau ke sini nanti. Oke. Okay. Ayo, Romo. Pasti bisa kita ke sana. Kita nyebrang dulu. Mari guys, kita nyebrang guys. Permisi guys. Permisi guys. Kita harus nyebrang. Oke. Okay. Ya cukup ekstrim sih teman-teman. Agak jauh, tinggi ya. Dan ya, sangat keren. Kita lihat yang di belakang. Mantap. Ya. Kita berhasil. Berhasil guys. Lari guys. Berhasil menyeberang. Ini sudah biasa pasti di sini.
Oke, sekian dulu video kali ini. Ya. Kita tadi sudah jalan-jalan ke jembatan yang ada di Vendari. Ya, namanya apa tapi kami juga tidak tahu. Nanti baru kita tanya Pastor Faruki. Nanti baru kita tanya lagi ya. Yang jelas ini jembatan gantung yang ada di Vendari. Kami juga jalan dengan Romo Okto, ada saya, ada Diantra, dan ada Frater juga ya yang mengikuti kita. Gimana Pak perasaannya Pak? Ya, kalau saya ingat-ingat dulu tuh pernah kesini, pernah syuting dan Papa C, syuting film. Kalau tidak salah waktu itu ambil gambar saya dari sini, dari Batu Besar. Kalau ini, Diantra? Ya, oke lah, karena kita sudah lama tidak liburan ya. Jadi walaupun cuma main di kali, bahagia Pak. Padahal kemarin baru dibahas. Iya loh, kemarin kita baru bahas, kayaknya kita memang butuh refreshing. Ternyata Romo langsung mengabulkan gitu, langsung tahu kita punya isi hati. Kesana, okay. Baik sana, Romo. Mari Romo sini. Ya. Baik, ya, berarti nanti Romo kayaknya ini spot pertama kayaknya Romo ya. Ya, ini pembukaan ya Romo. Ya, ini pembukaan. Masih banyak ini. Tempat ya Romo. Masih ada, ya. Oke. Okay. Cukup part satu dulu. Ya, part satu. Kita di sini dulu. Ya, di sini saja sudah bagus sekali jembatannya. Mungkin Romo mau sampaikan sesuatu yang mau datang ke sini. Silakan gitu Romo. Ya, bagi yang ingin mau berkunjung ke daerah Likibai Vendari, silakan merapat. Kami menanti. Tidak perlu ada travelnya juga ada. Asik. Oke, mantap. Oke, sampai dulu di sini. Sampai di sini dulu videonya. Bye bye.